فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تنجينا بهم جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا على أطراف النهار واجعلنا حجة رب العالمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لي دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير عملنا خاتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فينا. اللهم إنا نسألك مشاتا هنية وميتة سوية ومرقة فرمسي ولا فاضي. اللهم إنا نسألك حرم سألاتنا وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطاياتنا ونسألك الكل من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحكم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومعطفنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارتنا على من وانصرنا على ما عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Thank you.
Saat kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah,
ini dasarnya ini supaya kita imannya semakin mantap lah kita. Jadi pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu yakin tidak ada sesuatu yang membahayakan, tidak ada sesuatu yang mempengaruhi, tidak ada sesuatu yang bisa memastikan illallah kecuali. Artinya apa? Artinya kita tuh satu-satunya bergantung ya, itu hanya kepada Allah. Selainnya Allah itu apa namanya? Selain Allah itu namanya apa? Makhluk, semuanya makhluk itu. Termasuk neraka makhluk bukan? Surga. Api yang menakutkan itu juga makhluk. Kira-kira makhluk itu mau tunduk dengan perintah Allah enggak? Kalau makhluk, kalau perintah suruh begini mau enggak? Ya mau, namanya makhluk, makhluk kan? Api yang panas kalau Allah suruh dingin, mau enggak? Contohnya bakar siapa? Nah itu kan ya. Itu kalau makhluk itu, kalau Allah berkehendak apapun sama dengan kita. Satu lagi nih, penyakit makhluk bukan? Kalau Allah usir dari kita, bisa enggak? Itulah, jadi nah sekarang kita tinggal membangun keyakinan ini, keyakinan dalam diri kita bagaimana ya, agar kita itu yang satu-satunya kita minta, satu-satunya kita harapkan, satu-satunya kita yakini kehendak itu hanya Allah itu. Pertama ya, kita itu beragama ya, agama itu ada rukunnya ya, semua sesuatu itu ada rukunnya. Agama rukunnya apa? Rukun agama itu tiga. Rukun Islam, rukun Islam berapa? Rukun iman. Ya, sudah tahu lah dari kakak lagi. Nah, ini sekarang rukun agama. Rukun agama ada berapa? Tiga. Ya, apa aja? Islam, Indonesia. Pertanyaannya tiga. Rukun agama itu tiga. Yang pertama ki. Yang kedua is. Jadi itu rukun agama itu harus ada iman. Kita supaya dalam beragama itu kita pegang itu rukun itu, karena sama ketika kita kehilangan rukun dalam sholat ya, sholat kita juga kacau. Nah kita kehilangan rukun dalam agama ya, itu juga sama, agama kita jadi beradul gitu ya, sama gitu, malah kita dianggap gak sah itu kalau tertinggal rukunnya gitu. Sama ketika kita sholat ya, puasa, itu rukunnya kita tinggal ya, maksudnya gak sah. Ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama iman, ya, iman kita sudah tahu ya. Iman itu apa? Percaya pada Allah. Ya yakin. Ya. Jadi, misalnya apa itu namanya tasdiqu bil qalbi. Kemudian jadi kita yakin di dalam hati, kemudian diucapkan ya. Dalam mulut ya, lain-lain tidak tersenat. Kemudian apa? Diwujudkan dalam gerakan itu namanya iman. Oh saya iman ya, ada Allah, saya iman Allah menciptakan kita. Tapi orang nggak sholat itu kira-kira imannya benar nggak itu? Jadi cuma diucapkan ya. Atau mungkin yakin tapi tidak dipraktekkan itu. Jadi iman itu tiga itu tadi harus. Iman juga tiga, tiganya harus jalan itu. Ucapan, hati, dan perilakunya menunjukkan Islam ya. Ya, jadi ketika Rasulullah itu ditanya ma wal iman ya, Rasulullah menjawabkan iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi terus wa yaumil akhir terus wa ya. Jadi iman itu yang kita percayai ya,
itu tadi percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kitab-kitabnya kita percaya kitab semuanya yang ada di Rasul itu. Kemudian kita percaya pada Rasulnya, percaya pada hari akhir, percaya qada dan qadar. Itu apa kira-kira? Qada dan qadar. Ya. Kita itu ya, kita itu di sebelum kita diciptakan ini, itu ada namanya buku di akhirat itu yang di buku catatan Allah yang mencakup keseluruhan makhluk itu namanya apa? Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya, lauh itu artinya papan barang di laut. Mahfud itu artinya terjaga. Jadi enggak ada pengaruh. Sebenarnya enggak bisa dilihat oleh makhluk itu. Lah ya masukku ilmu Tuhan itu enggak bisa disentuh oleh makhluk siapapun, meskipun malaikat itu enggak bisa melihat Lauhul Mahfuz itu, catatan kita itu enggak ada yang itu. Kita diciptakan, semua apa yang akan terjadi pada diri kita ya, itu sudah dicatat namanya qada. Qada sudah ditentukan. Terus berlakunya itu namanya qada. Jadi kita kan qada, kita enggak tahu ya, kita kira-kira jangankan untuk besok, nanti sore aja ibu mau apa kan nggak tahu nih, mau makan apa, mau minum apa. Ya kalau udah disediakan di sini, misalnya mau makan ikan ya, belum tentu kalau Allah takdirkan lain ya, tahu-tahu ikannya makan kucing. Nah, jadi kalau doa itu iya bisa berubah, bisa berubah, bisa aja ya, boleh pergi ya makan kucing ya. Iya, orang mau makan bubur berapa, udah beli bubur. Tumpah. Jadi qada itu yang kesimpulannya nanti di takdirnya Allah menentukan apa gitu. Makanya kita disuruh untuk berdoa. Sekarang kita disuruh untuk berhubungan baik dengan Allah ya. Itu namanya tadi yang rukun Islam, yang rukun agama itu. Ihsan. Ihsan itu ya artinya kebaikan, sebenarnya hasan. Ihsan maksudnya itu apa? Kita disuruh ya untuk berbuat baik dengan Allah itu ya, dengan ihsan. Itu caranya bukan sekedar, caranya bagaimana? Caranya itu kata Rasulullah ya, anta budaka annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka, kata Rasulullah. Itu kamu itu berhubungan baik dengan Allah ya. Kamu di mana saja, kamu tuh seolah-olah ya, kalau nggak bisa seolah-olah dekat dengan Allah, harus yakin bahwa kamu tuh sedang diawasi oleh Allah. Lagi ngaji diawasi, di rumah diawasi, sendirian apapun ya, diawasi sama Allah tuh nggak kita lepas. Makanya kita disuruh ini kata Muhammad di sini kata-katanya, I'lam anna sahibuka, ketahuilah bahwa sesungguhnya hakikat yang menemani kamu semuanya ya, alladzi la yufarriquka, yaitu zat yang tidak pernah berpisah dengan kita. Ini hakikatnya teman ini kepada kita teman. Itu adalah zat yang tidak pernah berpisah dengan kita, fi hadrika, pada saat kita kumpul hadir, wa safarika, pada saat kita berpergian, wa naumika, ketika kita tidur, wa yahzatika, ketika kita terjaga bangun, balfi hayatika, ketika kita mati, hidup, wa mautika, saat mati. Siapa yang menemani? Wa rabbuka, sayyiduka, malaika, wa hadatul Allah, yang zat yang melindungi kamu ya, sebagai pencipta kamu ya. Kita ya kalau begini ada temannya, itu orang-orang ya, orang-orang dulu ini. Makanya dulu para nabi itu lebih dekat dengan Allah karena hidupnya itu sering sendirian gitu. Jadi apa itu, pada saat ya orang itu sendirian, seperti Nabi Musa pernah ya, sendirian di tengah laut ya, sebelum dibelah itu. Nah kalau sendirian itu, ini contoh lah, ibu ini tengah sendirian di tengah padang pasir itu sendirian.
Kira-kira takut enggak? Takut. Takut jangan diingat siapa? Allah. Pas itu. Walaupun kita kadang-kadang yakin ada makhluk-makhluk apa, tapi tetap kita itu minta berlindungnya pada Allah. Itu makanya kebiasaan Rasulullah ya. Rasulullah itu sering tahanus. Tahanus itu apa? Dia menyendiri gitu, uzlah kalau kita terus. Menyendiri itu ada pentingnya kalau kita, makanya kita dianjurkan sholat malam ya. Itu ya bangun sendiri, tapi kadang-kadang kalau tetangganya ada yang meninggal, kemudian itu bangun malam ya. Ya, nah itu saat-saat seperti itu seharusnya kita kan berarti masih takut dengan makhluk. Ada Allah ya. Mungkin bangun sendiri berani. Kira ada tetangganya meninggal ya. Jamaah juga lewat ke sono. Itu berarti tanda-tanda ya kalau orang itu belum merasa dekat. Kalau orang sudah merasa dekat dengan Allah, kemudian dalam Al-Qur'an itu disebutkan bismillahi la yaduru ismihi fil arti bersama. Jadi kalau kita itu sudah bersama Allah, nah di sini pentingnya kita cukup merasa aja merasa enggak. Itu tidak ada sesuatu yang membahayakan. Itu bahkan termasuk penyakit ini. Nah, penyakit itu kan membahayakan kan? Tapi kalau hati kita sama Allah, penyakit kan bukan makhluk gitu ya. Itu harus kalau orangnya itu bisa sampai seperti itu, bisa sampai mengusir gitu loh. Kalau bisa ya, karena kita sudah merasa dekat ya. Dan Allah menjamin bahwa bismillahi la yaduru. Kalau sudah bersama Allah itu tidak ada la yaduru, tidak ada yang membahayakan. Baik yang datangnya dari langit, dari bumi, itu semuanya dibebas. Jadi itu pentingnya kita mendekat dengan Allah ya. Dari mulai perasaan ini, perasaannya. Caranya gimana caranya dekat? Kita merasa dulu, merasa oh ya sedang diawasi ya. Kita itu apa saja sedang dicatat ya. Makanya Rasulullah itu mengajarkan ya, kalau kita bangun tidur itu langsung itu baca yang diingat itu Al-Qur'an. Apa bacanya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ya apa lagi? Surah apa? Ini apalnya kapan? Pas surah terakhir Ali Imran kan? Iya. Iya, itu yang merasa habis sholat. Tapi tadi yang penting itu bukan bacaannya, rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bacaannya itu diapalin, tapi rasanya itu kita merasa ya, kalau kita bersama Allah itu tidak ada yang membahayakan gitu. Jadi semuanya itu ada orang-orang yang apa itu namanya ya, menjaga perasaan seperti itu ya. Ini apa itu namanya yang dianjurkan ya. Kemudian di sini disebutkan ya dalam Al-Qur'an itu wa mahma an kasara qalbuka husna ala taksirika fi haqqidika fa wasahibuka wa mulazimuka illallah ta'ala ana inda munqasirati qulubihim min ajali. Jadi kata Allah ya, kamu terus waktu-waktu hatinya, kita kan hatinya gak pernah stabil ya. Kadang-kadang enak, kadang-kadang ada rasa-rasa gitu kan. Ini kata Allah ya, itu penyebabnya. Itu makanya ada kita tuh ada dua pilihan gitu ya. Orang itu kalau minum air ya, ini perumpamaan kan sebenarnya, perumpamaan. Air itu kalau air mateng dengan air mentah dicampur, kira-kira jadi penyakit enggak? Iya. Ya. Kalau mentah-mentah sekalian, mateng. Nah gitu kan, kalau mentah tuh air apa kan mentah gitu. Iya. Nah itu artinya kita juga di hati kita ya. Kalau campuran begini, campuran begitu. Kita sekali-kali ya,
kali-kali kita meyakini tentang tadi takdir Allah, tapi sekali-kali menolak, nah itu kan berarti campuran itu. Iya. Kita disuruh tadi, iman kita meningkatlah dibangun tadi. Kalau iman kepada Allah sudah mantap, ya kita iman kepada Allah. Iman kepada kitabnya yakin, sudah saya yakin. Kepada Rasul yakin lagi ya. Iman kepada kiamat, ya hari akhir, yakin tapi masih berapa bayangan itu loh, masih kan belum terjadi, tapi yakin harus yakin ada hari kiamat. Nah selain itu dalam perjalanan hidup kita itu tadi kita harus yakin kepada qada dan qadar. Ini yang berat itu tadi qada dan qadar. Tapi ini caranya begini, kita itu kata Allah ya, kita itu diajarkan, kita makanya bacaan kita dalam sholat itu perlu di sedikit di apa itu diresapi lah itu. Ya. Kita doa ini saja nih Robbi Firli ini coba diingat-ingat. Robbi Firli artinya apa tuh? Allah ampuni saya. Ya. Itu kan kita doa kan Robbi Firli. Jadi ampunilah kami ya, ampunilah saya ini pakai sendiri-sendiri yang karena bacanya sendiri-sendiri enggak Robbi Firlana enggak. Robbi Firli ya ampunilah saya. Kita suruh baca sendiri-sendiri itu. Jadi pelan-pelan aja Pak ya. Ya, Robbi Firli warhamni. Kasihanilah saya. Ya, itu artinya, maksudnya artinya nih supaya kita bacanya mantap gitu. Kita itu lagi doa. Jangan buru-buru. Dan sebaik-baik doa itu ada di dalam sholat. Itu karena apa itu sholat itu kita sedang mengajak langsung dengan Allah gitu. Kalau kita di luar sholat kan, kalau sholat itu coba satu kita sedang beruntung, dua kita yang dihadapi itu hanya Allah, dan yang ketiga kita nggak boleh berkata-kata lain gitu. Nah, jadi yang paling sakral itu ucapan itu di sholat. Itu kita diajarkan doa. Ini yang Robbi Firli dulu nih yang kita setiap kali baca. Coba kalau kita bacanya sambil meresapilah di dulu. Robbi Firli apa? Ya Allah, ampunilah saya. Warhamni kasihinilah saya. Pengen kasihin Allah. Luar biasa tuh. Wajburni tutuplah kekurangan. Ada kekurangannya nggak? Banyak kurangannya kan? Ya. Tapi jangan kurang duit, maksudnya kurangan akhlaknya, kurang ini yang lain-lain gitu. Tutupilah kekurangannya. Jadi seperti Sahabat Umar tuh ya. Dulu ketika dihormati pada saat jadi Amirul Mukminin, beliau tuh nangis kepada Allah itu berdoa, sesungguhnya kemuliaan saya itu kata Sahabat Umar. Itu bukan karena perbuatan saya, tapi kejelekannya itu ditutupi. Ditutupi sama Allah, itu kan dibuka nih kejelekannya. Masa orang-orangnya di rumah, orangnya suka begini. Lancur semua itu. Takut orang. Nggak taunya sama saudara begini, nah itu kan dibuka semua. Wajibur nih, tutupilah kekurangannya. Warfak nih, angkatlah derajatnya. Warzuk nih, tambah rezekinya. Coba kira-kira yang kurang apa itu? Ya semuanya ada di situ. Wahdi nih, tunjuk petunjukan. Wa'afi nih, beri kesehatan. Wa'afi minta diampuni, maafkan juga sudah tadi. Kira-kira dari permintaan ini yang kurang apa nih? Semuanya ada di situ. Udah cukup kan yang cuma kita mintanya ngelantur gitu kan. Ya, udah lengkap tapi kalau bacanya tuh ngelantur ngomongnya. Ya, kira-kira kalau ibu minta ke orang lah ya. Ngomongnya ngelantur sambil pada sana, kira-kira minta uangnya dong. Nah, kira-kira ngasih enggak? Tapi kalau benar-benar nih. Jadi dari baru, hatinya Pak ya. Baru sikapnya aja orang udah kasihan. Udah rintih-rintih gini-gini udah wajahnya ketahuan gitu. Nah, kita baca bisa sambil ngantuk kayak gitu. Jadi sering saya sampaikan sebenarnya kita memperbaiki sholat itu sudah cukup sebenarnya.
cukup memperbaiki sholatnya aja, bacaannya yang sungguh-sungguh gitu. Karena bibirnya udah bisa semua kan. Mau ulangi artinya satu-satu biar inget gitu ya. Biar inget kita kan itu di doa itu sayang kan, kalau kita nggak inget sayang. Diajarkan doa baik oleh Rasulullah, kita nggak tahu maksudnya, kita nggak tahu artinya kan sayang. Itu kan doa sebaik-baiknya itu. Belum lagi nanti kalau subuh ditambah nanti kok nanti serupukan itu. Oh ternyata doanya begini kan. Gak sekedar ucapan itu, doa diajarkan oleh Rasulullah ya. Setelah sujud ya, itu langsung duduk doa Rabbil Firli. Itu jadi doanya yang enak gitu. Yang yakin. Coba artikan bareng-bareng Rabbil Firli. Apa itu? Ya Allah. Yang puni. Biasanya. Warhamni. Kekasihannya. Coba ini didirikan enak, itu udah diampuni, dikasih ini lagi. Kan jarang orang udah diampuni. Misalnya orang minta maaf ini punya kesalahan, tolong dosa ampuni, ya udah ampuni. Tapi kan gak dikasih. Coba itu sama Allah sudah diampuni, dikasihani. Kalau kamu tuh kasihan sebenarnya dosanya banyak, ya udah dah saya ampuni gitu misalnya Allah. Warhamni. Terus apa? Wajiburni. Tutuplah kekurangan. Jadi kalau arti sebenarnya sempurnakanlah kekurangan kami, disempurnakan. Tapi karena kita mau sampai sempurna terlalu berat, ya tutuplah kekurangan ya, wajiburni. Warfa'ni, angkatlah derajat. Warzuqni, beri rezeki. Wahdini, tunjuk. Wa'af ini kesehatan. Terus Pak Fuani minta di kesalahan. Sekarang ada ampunan, ada dimaafkan ya. Beda nih ya. Kalau wa'fu ani itu maafkanlah. Tapi kalau wa'fir itu hapuskanlah dosanya. Jadi kalau dosa-dosa yang tebel ini belum, masih lama dosa-dosa lama itu waktu di ya, udahlah mau dihapus tanggung itu tutup aja pakai stabilo, pakai apa sih namanya, pakai tipek gitu lah. Oh ya, jadi kalau ada luka lama gitu, dosa lama, nah inilah kotoran di badan itu jadi baju ya. Kalau terlalu lama kan susah itu ya. Cuci buru-buru ya, udah lihat tutup aja lah pakai jahitan apa apa itu, pakai kain itu kan. Cuci. Nah itu namanya kofaro itu. Tapi kalau wafu itu di masih gampang dihapus gitu. Kesalahan. Nah, contohnya ya, kita habis menceritakan kejelekan orang ya, lalu kita dibalik dengan cerita baiknya. Tapi dia orangnya baik begini-gini itu langsung dihapus. Tapi kalau udah terlalu lama, kita mitnah orang ya, orangnya udah kadung di penjara, orangnya udah terkadung miskin gara-gara kita dipitnah, dia akhirnya dia orang kerja. Itu kan berat itu. Kalau berat kita tobatnya tobatan nasuhat yang ya Allah saya pernah dulu memfitnah dia. Itu ada ya orang-orang yang kita apa itu kita fitnah itu zamannya dulu itu ada. Jadi iya saya tuh lihat di daerah perkampungan yang masih percaya perdukunan itu ya. Itu ada keluarga, salah satu keluarga itu dipitnah gitu. Satu kakak beradik itu. Jadi gara-garanya satu keluarga itu dia hidupnya enak sendirian gitu dibanding yang lain-lainnya. Lalu kebetulan bapaknya juga baik sama dia gitu. Akhirnya keluarga itu sepakat. Yuk kita tanya ke orang pintar gitu. Sebenarnya dia ini gak sih normal, gak apa pakai dukun-dukun gitu. Tapi itu tadi, akhirnya yang namanya dukun itu sering adu domba gitu. Ah iya, iya, dia pakai dukun ini, ya. Kita akhirnya diusir, ya diusir sampai miskin, sampai anaknya masuk sekolah. Nah, itu yang berat ya, ketika kita memfitnah orang ya sampai akibatnya itu. Itu bisa jadi nanti di akhirat. Kata Rasulullah, ma'wal muflis, kamu tahu nggak orang yang bangkrut? Sahabat itu jawab al-muflis malam ya, dirhama kata
kerja duit. Orang yang merugi itu orang yang Paul itu orang yang nggak punya uang katanya, orang yang nggak punya uang sama sekali. Kata Rasulullah bukan orang yang Paul itu, ya. Orang yang nanti datang di hari kiamat, dia bawa amalnya nih banyak nih. Ada amalan sholatnya, ada amalan puasanya, ada amalan zakatnya, semuanya dibawa, dia bangga gitu. Wah ini. Tapi begitu dihisab, dia amalannya banyak, ya udah ditimbang, dia itu selesai. Mamal sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyati rabbih. Dia timbangannya berat itu. Oh dia Allah itu. Pada saat kan kalau di Al-Qur'an dikatakan bahwa semua orang itu melewati namanya sirat itu ya. Jembatan antara hisab dengan ke surga itu semuanya melewati itu tuh di situ ada orang yang tersiksa di situ ada di neraka tuh melewatin itu. Lalu begitu lihat ini orang yang masuk surga itu orang yang dianiaya tuh menyaksikan. Terus tetap ya Allah. Itu kok bisa masuk surga? Kenapa? Ya, dulu dia ada urusan dengan saya. Akhirnya dihadapkan itu dua orang. Apa kamu urusan masalahmu? Saya dulu anak-anak saya nggak bisa ngaji, ya, nggak bisa sekolah, akhirnya miskin begini gara-gara dia. Dia tuh dulu minta saya, ya, kalau saya tuh pencuri, akhirnya saya dikejar lama. Akhirnya benar ya, ya itu selama di penjaranya dia pahalanya dia diberikan sama pahalanya itu dikuras. Iya. Ya dia diidentikan dulu tadi belum selesai. Oh, bukan. Terus apa lagi? Ya. Dia sudah ini. Ada lagi orang yang datang. Ya saya dulu pernah jadi pekerjanya. Ya. Saya didolimi tuh yang kerja dari pagi sampai sore bayarnya cuma buat makan. Ya enggak ada benar. Akhirnya saya nggak bisa sama, dia akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa ini gara-gara dia karena nggak pernah diajarkan, dikasih waktu untuk belajar ngaji gitu. Akhirnya dosanya apa itu pahalanya udah habis, ya. Nah, dia nggak ada lagi yang buat ini dia, ya. Ada habis, harusnya gimana? Dosanya dia dikasih ke dia, akhirnya dia bangkrut tadi, udah nggak punya simpanan pahala. Malah dosanya orang dikasih ke ya. Itu ceritanya emang di dalam hadis itu disebutkan hadis sahih seperti itu. Makanya kita disuruh berbuat baik kepada siapapun ya, pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kepada semua orang muslimin dan itu bukti kita berbuat baiknya di mana itu dalam sholat lagi kita baca tahiyat itu kita disuruh berbuat baik. At-tahiyyatul itu yang wajib dibaca, tapi sekali lagi bukan hanya segera dibaca, kita sholat itu direnungi gitu artinya, maksudnya gitu kan. Kita kan biasa itu sholat puluhan tahun kan, sholat itu udah puluhan tahun ya, ada 20 tahun lebih kan, udah lebih tahu gak artinya kemuliaan. Nah itu. Berilah kemuliaan. Ini apa itu? Ya kita itu ajaran Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengajarkan bacaan itu? Itu sebenarnya sholat itu kata Rasulullah ya, yang paling menenangkan hati kata Rasulullah. Ya sahabat juga sama. Itu sholat. Kenapa bisa tenang? Karena tahu artinya, meresapi. Ibu aja kan kalau punya lagu kenangan kan seneng kan. Bayanginya. Dulu yang muda-muda itu baru nyanyian, padahal nyanyian kan nggak boleh kan. Nyanyian aja bisa membuat tenang. Kalau yang kita bayangkan, sesuatu yang indah-indah gitu kan. Itu nyanyian aja bisa tenang. Ini bacaan wajib. Bacaan wajib dalam sholat. Itu bacaan wajib dalam sholat apa aja? Coba, bacaan wajib dalam sholat. Dari pertama.
Terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Terus 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 ruku dulu. Iya, itu bacaan wajib itu rukun ya. Oh, bacaan. Bacaan bacaannya. Nah, ini sekarang kita mulai ya, mulai nih. Memperbaiki sholat kita ditambah selain bacaan kita ini, kalau fasenya juga perlu dikoreksi nih, tapi gak apa-apa lah fasenya dikit-dikit ya, fasenya Fatihah apa ini itu gak apa-apa, tapi ini kita yang wajib-wajibnya itu tadi atau yang sunahnya juga direnungi tadi bagus. Itu Rabbi Firli sudah kita nikmat kalau ibu ya, kita semua tuh membaca sambil memahami artinya itu betapa nikmatnya gitu. Kita sholat enak banget ini, minta diampuni, minta dikasihani, minta ditutupi kekurangannya, minta dikasih rezeki, minta disehatkan, minta diampunya, lengkap lah itu, udah lengkap banget. Sekarang tahiyatnya karena kita itu disuruh ya, berbuat baik sebaik-baiknya kepada manusia, kepada siapapun ya, maka kita disuruh tahiyat. Tahiyat itu kita bersalam ya, kita kan salam sementara ini, salamnya hanya kepada manusia, kepada ya. Ini tahiyat itu kita salam kepada Allah. At-tahiyatun mubarakatus salam, salam kehormatan. At-tahiyatun ya, saya tidak apa namanya, tajwidkan dulu lah apa adanya dulu ya. At-tahiyatu ya, salam penghormatan. Mubarakatun ya, keberkahan. As-salawatu dan salawat sejahtera. Thayyibatu yang baik-baik. Lillah kepada Allah. Ini kepada Allah ini. Kalau kita salam kepada Allah ya, kita tahiyat penghormatan sehormat-hormatnya ya, dan menyucikan sesuci-sucinya ya, dan berkata-kata baik sebaik-baiknya lillah ya, kepada Allah. Tabatulillah as-salawat as-tahiyatul barakatuh as-salawat thayyibatu lillah ya, kepada Allah. Kemudian setelah kepada Allah, assalamu alayka ya, salam kepada engkau ayuhan. Setelah kepada Allah, kita salawat kepada Nabi nih. Kita nanti yang akan menyaksikan kita di akhirat ya, itu siapa saja? Allah, para nabi, para semuanya itu menyaksikan. Makanya kita bersolawat dulu ya, ini dulu tahiyatnya baik itu. Kita menghormati kepada Allah. Kita kan kalau pacaran ya, kepada yang terhormat. Ini kepada Allah. Ini kan karena kita ngomongnya biasa nih ya, Masya Allah ini benarnya kita tuh takut gitu ya. Pertama kali kata Rasulullah, ketika kamu sholat ya, kalau kamu gak bisa merasa berhadapan langsung kepada Allah, merasalah Allah itu sudah memantau benar-benar gitu. Kita kalau ada CCTV nih, atau CCTV ya, di Indomaret ini, kira-kira mau masukin permen takutnya gak? Takut. Itu baru CCTV ya, kalau Allah tuh kata Allah ana aqrabu ya min hablu, saya tuh lebih dekat dari pengawasan siapapun. Kalau Allah lebih dekat, masalahnya apa? Di perasaan. Kalau ibu ini tadi yakin itu di Indomaret ada CCTV, kita gak lihat CCTV nya tapi rasanya kan udah takut ya, mau ambil enggak tahu tengah-tengah mana CCTV-nya. Allah juga sama, disuruh berperasaan kalau Allah itu yakin enggak sih kalau Allah mengawasi kita? Tapi yakinnya sampai mana ini belum. Yakinnya harus memang. Kita disuruh hormat sedang disaksikan Allah nih. Menghormat sedang disaksikan Allah. Itu perasaannya coba. Nah, kita kan kepada orang nih kan, kita kan beda ya, kita ketemu sama orang biasa nih, assalamualaikum kan ya. Tapi misalnya nih yang di depan kita tuh ustazah semua, orang-orang hebat gitu loh, ada Mamade, kira-kira assalamualaikumnya gimana gitu? Kan nggak cingir-cingir gitu kan? Serius kan, serius gitu, assalamualaikum kan gitu.
ketakutan. Beda gitu. Nah, kita kepada Allah, nah, itu tahiyat itu sekali lagi. Lebih-lebih. Tahiyat itu kita salam kepada Allah nih, jangan sembarangan. At-tahiyatu ma'atus salamatut ta'ibatulillah. Ini saatnya kan tadi. Salam penghormatan. Mungkin kita gak tahu. Salam penghormatan ya. Tadi ya, keberkahan, ucapan-ucapan yang baik, lillah, ya, milik Allah. Itu kita kutunjukkan kepada Allah. Setelah kepada Allah, assalamualaikum. Ini para nabi itu gak mati ya. Para nabi walaupun sudah wafat, tapi dalam Al-Quran katakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan menganggap para nabi-nabi itu mati ya. Assalamualaikum. Kita disuruh bersalam juga pada Nabi. Nah, assalamualaikum ayuhan Nabi. Ayuhan Nabi itu semua Nabi ya, bukan satu Nabi. Assalamualaikum, salam kepada engkau, kepada Rasul dulu nih. Kemudian para Nabi, ayuhan Nabi warahmatullahi. Kita salamnya gak sembarangan nih. Kalau tadi ibarat upacara lah, ibu berdiri di tengah istana, kira-kira suruh penghormatannya udah gemeter kali ya. Salam kepada presiden, salam kepada menteri-menteri. Jangan-jangan mic-nya udah copot dulu. Ini kepada Allah sekali lagi nih. Ini hanya kita kurang melatih perasaannya. Coba perasaannya udah sholat puluhan tahun, tahajudnya iya gitu ya. Sekali-kali dilatih begitu, tahajudnya yang serius gitu. Perbedaannya, ya, semuanya itu. Itu gak usah khusyuk-khusyuk kita bangun. Khusyuk bagaimana sih nak? Itu hanya melatih itu aja dulu, melatihnya ya, melatih berpikirnya. Ngapain kita setiap hari ke dokter, setiap hari kita periksa ya. Itu kita minta setiap hari, minta kesehatan sama Allah, kita gak merasa gitu. Merasa gak begitu enggak? Malah tahiyatnya udah inget gepel nih duluan. Padahal di situ kita sedang minta kesehatan. Iya Pak. Jadi jangan berpikir nih. Iya Pak, sama mas saya Pak, saatnya lupa dulu Pak. Sudah daftar antrian belum menaik ke nah, pelinya itu. Itu Pak Ustadz kalau sholat, apa namanya? Sholat sunat. Kalau sholat sunat pakai Allah Akbar juga enggak sih? Iya. Apa ya Pak? Pakai lah. Oh pakai? Enggak, ada yang melihat katanya semua enggak usah katanya langsung aja Fatihah. Takbiratul Ihram itu rukun. Niat itu nggak usah pakai ucapan di hati, nggak apa-apa kalau niat ya, niat di hati aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau takbir harus diucapkan. Siapa ngomong doa iftitah, Allahu Akbar kabiro maksudnya? Oh, maksudnya doa iftitah. Iya. Kalau sunat gitu nggak sunat. Ini namanya doa iftitah, Allahu Akbar kabiro. Kalau takbirnya Allahu Akbarnya itu wajib itu. Iya sih. Doa iftitahnya maksudnya. Kita sih ya sholat wajib juga sama sunnah. Kalau kita mau buru, maksudnya kalau kita mau masuk ya imam yang udah baca surat ya kita langsung aja fatihah. Kita modelnya kita masuk sini sholat sunatan Allah Akbar pertamanya ikutin ya. Allah Akbar pertamanya. Iya, iya, udah pasti itu. Oh iya. Nah, maksudnya itu maksudnya. Jadi langsung Al-Fatihah enggak apa-apa. Iya. Jadi apa itu namanya kita membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Itu tadi kalau dalam sholat sunnah itu kita boleh meringkas bacaan itu artinya nggak baca doa iftitah tapi doa juga ya cuma doa iftitah kita sekali lagi pada saat kita membaca dalam sholat semua bacaan ini doa. Kalau kita hanya mengucapkan biasa memang nggak punya pengaruh apa-apa tapi kalau kita artikan ya Allah berkat inna sholati ini itu saja inna sholati semua sholatku wanusuki dan seluruh kegiatan kulit nusuk itu kegiatan makanya manasik itu kegiatan haji namanya nusuk inna sholati sesungguhnya sholatku wanusuki dan keseluruhan kegiatanku ya, ibadah semuanya wa mahyaya dan seluruh
hidupku, wabah mati dan matiku lillahi karena Allah. Itu dapat pahalanya itu dari situ. Kita tuh mendapatkan pahala di luar sholat itu dari ucapan itu, kita itu berikrar kepada Allah. Wallahumma ya tilai robbil alam. Ada lagi orang yang baca misalnya Allahumma ba'id baini misalnya juga nggak apa-apa, itu doa lagi. Kita tuh minta dijauhkan dari Allah ya, dari khotoya ya, dari kelupaan, dari dosa-dosa. Karena ada yang bisa doa Allahumma ba'id baini terus ada lagi di situ ya. Ini ada yang penting itu di doa itu. Rasulullah berdoa begini, wahsilni, ada yang bisa doa itu enggak? Wahsilni bilma'i wasal walbar. Doa di selainnya Allah berkabiru, kan ada dua pilihan itu aja. Ada lima. Ya misalnya doa begitu sekali kali enggak apa-apa ketika salat. Tuh. Ada diri ini ada kata-kata wahsilni ya Allah, basuhlah kami wahsilni. Itu maksudnya dibasuh itu adalah dosa-dosanya nih, wahsilni. Nah itu kalau doa itu doa mayit juga ada kata-kata begitu, wahsilni bilma'i wasalat walbar. Ya Allah basuhlah kami dosa-dosanya, dosa-dosanya bilma'i dengan air ya. Wasat air es wal barat dan air embun ya. Itu airnya yang dingin, yang bersih, yang benar-benar bersih itu. Apa itu maksudnya? Dosa dalam diri kita itu punya unsur api, panas ya. Orang itu apa itu kalau banyak dosanya ya, itu panas ya. Makanya kata Rasulullah orang sakit panas ya. Itu salah satu dari percikan ya. Kita makanya orang lagi sakit itu dihapus dosa-dosanya. Termasuk orang yang kena panas itu adalah bagian dari apa itu namanya membersihkan dosa-dosa gitu lah. Dosa-dosa karena dosa itu sifatnya panas. Ibu itu kalau marah-marah ya itu panas itu hatinya. Siramin air aja, Pak. Hanya buir. Ya, memang kita sifatnya dosa itu panas. Baiklah, saya kira kita terus yang memperbaiki sholat kita ya, kita banyakkan banyak ini ya, itu selain nanti diartikan dia hafal jauh sekali, jangan sekali dengar besoknya lupa lagi, jangan kapan mau sholat bedanya ya, gak apa-apa nanti kan diingetin lagi sama Pak Ustaz, ulang-ulang 10 kali salam.